Oke, kita buka. Coba lihat. Jadi bandingin sama tadi yang belum dikasih pemutih ya, gengs. Nah, jadi ini sampai sini yang belum dikasih pemutih itu coba lihat perbandingannya. Kakak-kakak, kenapa sih pada pacaran? Ntar diputusin nggak loh? Tinggal nikah nangis, mendingan jomblo. Jomblo itu free, prihatin. Hai hai hai, welcome back to my YouTube channel again, gengs. Oke, gengs, seperti yang kalian lihat di depan saya ini udah ada tisu, dan ini tuh dalamnya itu pemutih ya, gengs. Aku isi pakai pemutih. So, untuk video kali ini aku mau tutorial gimana caranya ngebersihin pinggiran dari wastafel yang ada bercak-bercak hitamnya. Dan yang baru gabung, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share ya, gengs. Aktifin notif loncengnya biar nggak ketinggalan Joel Putri, wong seksi, peseng gemesi. Iya, asik. Jadi di sini cukup pakai tisu WC sama ini dalamnya pemutih ya, geng, sama pemutih baju. Oke, buat kalian yang penasaran, langsung aja. Yuk, kita let's go ke kamar mandi ya. Nah, di sini kita mau ngilangin yang item-item ini, gengs. Ini tuh susah banget, walaupun kalian gosok-gosok itu susah banget. Dan ini juga, ini nanti bisa langsung bersih karena berhubung ini rumah lama, jadi kayak gini ya, gengs. Pembersihannya itu harus semaksimal mungkin, soalnya ini udah hitam-hitam gini dari penghuni yang lama juga nggak dibersihin, jadi giliran aku sekarang yang huni, jadi aku bersihin. Oke, jadi kita ambil kapas nanti secukupnya. Jadi kita ambil kapas ya, geng, seperti ini. Kita ambil secukupnya, lalu taruh begini. Pastikan nempel ya ke karetnya. Soalnya ini kalau karet digosok juga sama aja, tetap ada bercak-bercak hitamnya. Dan setelah semuanya terpasang, kita semprot ya, geng. Pakai biupa. Pakai pemutih maksudnya. Kalau orang Hong Kong ngomongnya biupa, sorry. Jadi kita semprot pakai pemutih. Dan nanti kita diamkan dulu ya, gengs. Kurang lebih 2-3 jam. Dan boleh kalian press lagi biar nempel-pel. Pastikan nempel ya, gengs, ke karetnya. Dan untuk sisi yang sini, kalian bisa tempel lagi. Cukup sebagai contoh aja ya. Oke, kita semprot lagi pakai pemutih ya, gengs. Soalnya aku udah pakai beberapa itu, hasilnya nihil, dan aku coba pakai ini tuh efektif banget. Oke, kita tunggu sampai nanti ya, gengs. Jadi tetap stay tune. Oke, gengs. Jadi di sini kita mau lihat yang udah kita kasih tisu sama pemutih ya. Oke, kita buka. Coba lihat. Jadi bandingin sama tadi yang belum dikasih pemutih ya, gengs. Nah, jadi ini sampai sini yang belum dikasih pemutih itu coba lihat perbandingannya. Beda banget kan antara yang sudah dikasih pemutih
sama yang belum. Bayangin. Ini tadi nggak kena, nggak sampai mepet banget jadinya kayak gini, gengs. Kita buang. Jadi sekarang yang bawah kita coba ya, gengs. Jadi perbedaannya itu kelihatan banget. Nah, ini masih ada yang hitam. Soalnya ini itu udah susah banget, gengs. Aduh. Nah, ini tadi itu nggak kena, jadi atasnya doang yang kena. Jadi kayak gini. Nah, kayak gini. Jadi perbandingannya tuh kelihatan banget. Ya kan? Sama yang tadi yang belum dikasih Biu Pak Soy sama yang sudah dikasih Biu Pak Soy, jadi kayak gini. Oke, geng, cukup sekian dulu. Thank you for watching my channel and see you next time.